Pemerintah Rusia memberikan pernyataan bahwa telah terjadi perombakan atau reshuffle dalam jajaran komandan pasukan militer. Reshuffle dilakukan Kementerian Pertahanan Rusia karena kemajuan Rusia dalam konflik Ukraina dinilai lambat. Dikutip dari TribunWow.com, sosok yang ditunjuk menjadi pemimpin operasi militer Rusia di Ukraina yakni Kolonel Jenderal Gennady Zhidko. Sementara komandan sebelumnya, Jenderal Alexander Dvornikov, sudah beberapa minggu tak terlihat di publik. Tak hanya Dvornikov, komandan lain yang diganti adalah Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov yang digantikan Kolonel Jenderal Mikhail Teplinsky sebagai komandan terjun payung elit Rusia. Analis militer Rob Lee meyakini reshuffle dilakukan agar Rusia bisa menang besar. Sementara analis militer independen Pavel Luzin menyebut pemerintah Rusia sedang bereksperimen. Luzin mengungkap ia pesimis reshuffle komandan pasukan militer Rusia dapat efektif. Menurutnya masalah yang dialami Putin saat ini adalah Rusia tak memiliki angkatan bersenjata yang efektif. Dikabarkan sebelumnya dalam satu hari Putin kehilangan dua komandan senior yang ia miliki. Keduanya gugur dalam penyergapan jembatan yang dilakukan pasukan Kiev. Insiden ini dipandang sebagai kehilangan besar pertama Rusia seusai melakukan pertempuran di wilayah Donbas di Ukraina Timur. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!